Dan satu lagi, ketika dalam kondisi berjerawat, sebaiknya kita menghindari bahan-bahan scrubbing, itu baik di perawatan home care ataupun perawatan on clinic. Halo ibu-ibu yang cantik, mbak-mbak dan adik-adik yang kece serta mas-mas yang ganteng. Ketemu lagi di jurnal Dokter Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget selama ini pertanyaan, kenapa sih facial itu harus 1 bulan sekali dilakukan? Nah, di YouTube yang sebelumnya kita sudah mengetahui kan mengenai lapisan-lapisan kulit dari lapisan yang paling atas hingga lapisan paling bawah yang Masya Allah luar biasa ciptaan Allah. Jadi ternyata lapisan kulit yang paling atas yang biasa kita sebut dengan stratum corneum setiap bulannya memiliki sel kulit mati. Dimana biasanya yang kita rasakan seperti ada pemisah antara kulit dengan krim-krim ataupun make up yang kita gunakan ketika sel kulit mati kita sudah tertumpuk. Jadi sel kulit mati tersebut mengalami pergantian biasanya disesuaikan dengan siklus menstruasi sekitar 21 sampai 28 hari sekali. Pada dasarnya dia akan luruh dengan sendirinya, namun dia tidak terangkat dengan sempurna. Justru itu perlunya kita melakukan facial. Karena ada beberapa fungsi facial yang sangat bermanfaat, yaitu yang pertama dia bisa mengangkat sel kulit mati. Dengan sel-sel kulit mati terangkat sempurna, maka menumbuhkan sel-sel baru yang lebih sehat. Dan kemudian pastinya peresapan krim juga akan lebih baik. Misalnya nih, jika sel kulit mati kita tertumpuk, peresapan krim dan nutrisi-nutrisi tersebut biasanya hanya sekitar 40-60% di kulit kita. Namun ketika sel kulit mati tersebut sudah terangkat sempurna, maka nutrisi-nutrisi dari krim tersebut akan terserap 80-90% sehingga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Hal ini seperti yang tercantum di dalam jurnal Development of Skincare Routine Support System dari Nur Huzaimi dan kawan-kawan, bahwa kita harus menjaga kulit kita dengan sebaik-baiknya agar skincare-skincare yang kita gunakan dapat bermanfaat dan meresap lebih baik. Perlu diketahui juga untuk wajah yang sedang berjerawat sebaiknya konsultasi dengan dokter apakah boleh dilakukan facial atau tidak. Karena apabila jerawatnya sedang meradang sebaiknya diredakan dulu dengan menggunakan krim-krim ataupun serum-serum yang dapat meredakan jerawat. Dan satu lagi, ketika dalam kondisi berjerawat sebaiknya kita menghindari bahan-bahan scrubbing, itu baik di perawatan home care ataupun perawatan on clinic. Karena ini sifatnya dapat iritasi kulit. Jadi rutinlah facial 1 bulan sekali untuk mendapatkan kulit sehat dan cerah pastinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next again in Journal with Dr. Ika.